bagi penduduk lokal, bagi warga negara Indonesia yang bukan negara asing. Tunggu. Saya simak tadi konternya, katanya 750 tiket naik di Borobudur hanya berlaku untuk wisata lokal saja, bukan untuk asing. Jangan ngibul ya. Inilah ya sampah-sampah TikTok yang diangkat jadi kader AHY beberapa bulan lalu, belum aja setahun ya dia sama Ajeng. Nah, ini salah satunya ya. Cucu cuap enggak jelas ya. Saya katakan sekali lagi, mahalnya ya candi ini di dunia itu sangat mahal. Rugi sekali negara kita kalau ini dibiarkan murah begitu aja. Ya lebih mahal ini dong daripada AHY ya. Jadi Anda harus tahu kenapa ini sangat berharga. Ya ada oknum-oknum ketika ini ya dinaikin orang-orang asing, orang-orang lokal ya yang bekerja sama dengan oknum-oknum mencuri arca-arca di sini. Harga arca-arca Candi Borobudur peninggalan leluhur-leluhur dahulu itu sangat mahal harganya, jutaan dolar Amerika coy ya. Jadi kalian ini harus tahu, jangan hanya meliput, menggiring-giring, memotong-motong ya. Ini kalau dinaikkan ya, yang untung bukan pribadi tetapi negara kita, seluruh dunia yang memiliki candi-candi yang sangat berharga. Di dalam candi-candi ini ada barang yang sangat berharga, itu cuma Indonesia punya. Apa salahnya negara kita menaikkan? Kalau untuk lokal di bawah-bawah aja udah cukup, mereka juga udah kenyang ya, termasuk saya juga udah naik di situ ya. Karena pada saat ditanganin SBY juga arca-arca ini, misteri-misteri ini 2005 lalu hilang banyak sekali ya. Entah siapa itu oknumnya ya, gua nggak nuduh ya. Ya mungkin bisa jadi ada oknum-oknum di sebelah orang yang menggiring-giring isu inilah yang pernah ya selalu berkunjung di sini, kesempatan di dalam kesempitan ya, mencari celah di dalam keramaian ya hingga tidak terkontrol lagi, mencuri yang namanya arca-arca Borobudur yang sangat berharga, nilainya tinggi sekali di dunia. Inilah salah satu juga aset negara kita. Selain Monas, lancipnya ada emas. Ya, jadi harus paham. Di sini ada juga ya barang-barang kuno yang harganya jutaan dolar Amerika. Paham? Ya, jangan asal cucuap-cucuap nggak jelas. Pentingnya cagar budaya kita ini dijaga dengan ketat, karena dulu bebasnya orang naik di sini mengakibatkan kerusakan, patah.